Halo Sobat 16, video ini adalah video terusan yang dimana supporter Liverpool dan supporter Juventus saling berserangan. Dan simak videonya. Putusan terakhir adalah pengucilan klub-klub Inggris dari peta persepakbolaan dunia selama 5 tahun dan 3 tahun tambahan khusus untuk Liverpool, dan akhirnya mendapat keringanan dengan hanya 1 tahun tambahan. Peristiwa Hazel telah merugikan klub-klub Inggris seperti Manchester United, Arsenal, Everton, Nottingham Forest, Chelsea, Tottenham Hotspur, dan lain-lain, yang pada rentang waktu tersebut sebenarnya berhak untuk ikut ambil bagian dalam kompetisi Eropa. Hukuman yang begitu berat tersebut adalah sebagai peringatan bahwa kekerasan dalam sepak bola tidak boleh terjadi kembali. Supporter asal Inggris memang terkenal akan kebrutalannya. Makanya dari sanalah muncul istilah hooliganisme. 10 tahun sebelum tragedi ini, di final Europa Cup 1975, fans Leeds United membuat kerusuhan dengan menyerang supporter Bayern Munchen. Berikut pemain dan ofisial. Masyarakat sepak bola mengutuk tindakan itu, namun UEFA masih memberi keringanan dengan hanya menghukum dengan larangan bertanding di kejuaraan Eropa untuk Leeds United selama 4 tahun. Setahun sebelum final Piala Champions 1985, sebenarnya hooligan Liverpool juga sudah bentrok dengan tifosi AS Roma dalam ajang yang sama. Namun keributan itu tidak sampai mendapat begitu banyak perhatian. Sebuah tugu peringatan tragedi Hazel didirikan dengan biaya 140.000 euro. Diresmikan tepat 20 tahun setelah kejadian tersebut, 29 Mei 2005. Berbentuk jam matahari, tugu tersebut dihiasi dengan batu-batuan yang berasal dari Italia dan Belgia. Sebuah puisi Funeral Blues oleh penyair Inggris W.H. Auden melengkapi simbolisasi kesedihan tiga negara. 39 lampu bersinar untuk setiap korban Hazel. Tugu peringatan ini didesain oleh seniman Prancis Patrick Remoulds. Perdelapan final Liga Champions 2004-2005 mempertemukan kedua tim. The Kop di Liverpool mengkoordinasikan sebuah koreografi mosaik bertulisan Amicizia ditujukan kepada para supporter Juventus yang memadati Anfield. Artinya persahabatan, sebuah permohonan maaf kepada tifosi Juventus. Sebagian tifosi menyambutnya, tetapi tidak sedikit pula yang menolaknya karena rentang waktu uluran persahabatan tersebut terlalu lama, 20 tahun sejak tragedi Hazel pecah. Dan 39 supporter sepak bola meninggal dalam peristiwa ini, 32 supporter Juventus, 4 orang warga negara Belgia, 2 orang Prancis, serta 1 Irlandia. Berikut daftar nama korban yang meninggal dunia pada kejadian Hazel. Demikian informasi tentang sejarah stadion Hazel. Semoga bermanfaat untuk Anda, dan terima kasih.